apa-apa. Papa udah siap kan buat operasinya? Iya sayang, papa sudah siap. Pokoknya papa gak usah takut ya. Papa harus yakin kalau papa itu bakalan sembuh. Justru kamu sepertinya yang harus dikuatkan. Kayaknya kamu malah gak yakin, jadi pesimis. Ya abis aku takut, Pa. Ya kan kamu sendiri yang bilang kalau kita pasrahkan saja semuanya kepada Allah, ya kan? Sudah. Rahman mana? Kak Rahman lagi ngobrol sama dokter. Biar aku cari deh ya. Makasih sayang. Bentar ya, Pa. Iya sayang. Papa janji sama aku, papa harus sembuh ya. Kita bakalan tunggu di depan ruang operasi. Papa pasti sembuh, Pa. Amin. Mas, Mbak, tunggu di sini sebentar ya. Karena saya akan segera melakukan tindakan untuk ayah Anda. Ya, dok. Suster, ayo bantu. Yang terbaik ya, dok. Iya. Jangan nangis ya. Sekarang yang kita lakuin, kita berdoa aja. Papa pasti sembuh. Amin. Kak, gimana kalau kita sholat duha sekarang? Sekaligus kita doain Om Andika. Iya. Kita doain Papa ya. Kamu jangan nangis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sekarang ini papa sedang menjalani operasi. Kuatkan papa ya Allah. Berikan kelancaran dalam operasinya. Berikan kemudahan pada tangan para dokter yang menangani papa ya Allah. Lancarkanlah dan berikan papa kesembuhan. Kami serahkan semuanya padamu ya Allah. Karena kau Maha Penyembuh dan kaulah pemilik kehidupan ini. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hatiku seketika pedih melihat bidadariku bersedih. Jangan takut bulan purnamaku. Aku selalu di sini menemanimu. Kan ku peluk semua resahmu. Kan ku jaga selalu senyummu. Agar senyuman jelita selalu ada dan tak pernah sirna.